kalau ada problema mikrofonnya jatuh semua. Mikrofonnya mikrofon. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Bupati Timur Tengah Selatan sekaligus membuka dengan resmi kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Timur Tengah Selatan di Kecamatan tahun 2021. Baik, terima kasih. Salam. 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 Bapak-bapak, Ibu Bupati Timur Tengah Selatan, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Timur Tengah Selatan, yang saya hormati pimpinan Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu Bupati Timur Tengah Selatan, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu Bupati Timur Tengah Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Amin. Yang saya yang mengikuti mudik, yang saya hormati pimpinan dinas bahkan kantor dan bagian lingkup pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang memantau atau mengikuti acara ini, yang juga saya hormati para camat di Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan juga yang saya hormati dan lurah di Kabupaten Timur Tengah Selatan, insan pers, baik media massa, media elektronik, singkatnya kita semua hadir dalam musrenbang secara virtual pada siang hari ini. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama patut kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Maha Kuasa karena atas berkat dan anugerah-Nya yang kita terima dari istimewa penyertaannya bagi kita sekalian dalam melaksanakan berbagai tugas tanggap pembangunan bangsa dan daerah serta masyarakat saat ini. Mengawali sambutan ini, saya menyampaikan selamat Imlek bagi yang merayakannya, dan juga dengan harapan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan pada kita semua dalam memajukan daerah ini. Bapak Ibu hampir terlewatkan, saya juga menyampaikan selamat kepada DPR Provinsi, khususnya Ibu Ince Sayuna, Wakil Ketua DPR di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari Kasi Kokar yang mengikuti rapat ini secara virtual. Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan tahun ini dilaksanakan tidak seperti biasanya, tetapi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kali ini kita laksanakan di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan kita laksanakan secara virtual. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah melalui keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat coronavirus 2019 di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangannya. Maka diperlukan langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikan potensi penularan COVID-19 di lingkungan kerja yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di tempat kerja, mulai dari tingkat pimpinan, potensi terpapar dari memberikan kerja dan hubung kepada tiba-tiba
dalam kesehatan individu dan aktivitas masyarakat. Membawa dampak berdasarkan tahapan perlindungan Permendagri 86 tahun 2015, khususnya tentang penyelidikan pertanian musyawarah perencanaan pembangunan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2022 yang merupakan rencana tahunan sebagai penyebaran RPJ di Kabupaten Timur Kesatuan tahun 2019-2024 tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Hadirin yang saya hormati,